Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, om swastiastu. Teman lope-lope, bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga diterima amal ibadah puasanya, dilancarkan ibadah puasanya, amin. Sekarang saya bertepatannya berada di pinggir jalan raya Pantura di sini. Nah, saya bertemu dengan ODGJ yang sedang menangis, tidur tapi menangis. Kita lihat aja. Assalamualaikum. Udah makan belum? Makan yuk. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tenang. Enggak apa-apa. Nurut saya dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutan saya, Bapak makan. Ayo, bangun. Bangun, makan. Saya orang baik, makan, bangun. Bismillah. Ayo, pegang tangan saya. Enggak apa-apa, pegang tangan saya. Awas. Bangun. Ayo bangun. Bismillah, ikut saya. Enggak mau, saya mau. Bapak pengennya makan dari saya. Ayo ke sini. Teman-teman, go. Ayo. Air minumnya ketinggalan. Oh iya. Ayo. Teman-teman, ikutin perjalanan saya. Saya mau eksekusi Bapak ini. Oke, go. Ada nasi ya? Nasi. Kalau minta air buat mandi dia di mana ya? Di sini bisa ya? Ya. Bentar pesen nasi, saya yang bayar. Ya, saya mau ngeliput sih. Oke? Okay? Ya. Bentar mau numpang mandi dia di sana ya. Oke, ya. Sini cukur rambut dulu sini ikut saya. Makan yang enak-enak. Duduk bapaknya di sini. Duduk lagi pesan nasi. Duduk. Teman lope-lope dimanapun kau berada. Wais berada. Sukses selalu. Mugia rahayu kape. Sekarang tak cukur rambutnya permisi ya. Au, tot. Kena duri bro. Bapak permisi. Saya lepas dulu helmnya ya. Dilepas. Bismillah. Waduh pakai helm. Helm dari mana pak? Nemu. Hah? Waduh. Pakai helm. Bapak tak cukur rambutnya sama saya. Bismillah. Ya. Ngapunten nuhun sewu nggih. Permisi. Oke. Teman lope-lope. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Cukupkan begitu. Belum makan dari dulu. Bersihin dulu, steril dulu baru ma'am. Bismillah, punten. Bilahi minasyaiton nirajim. Ya.
Ya. Punten permisi, saya cukur rambut Bapak ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil khudu wa tanfarizu bihil qurbu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kuli lamati wa nafasi wa nafasin bi adadi kuli malumilak. Wah. Alhamdulillah. Nak, nak. Okay. Okay. Dulu diam. Teman-teman, ini kukunya panjang-panjang. Ya, deketin. Kita potongin, oke? Diam. Diam, diam. Thank you.
Sekolah Pet, dimanapun kau berada, sukses selalu. Mugia puasanya lancar, yang sedang puasa. Untuk teman-teman semuanya ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak udah gagal, udah bersih, permisi tak ajanin sama saya boleh? Ya, coba pegang tangan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah ya, Pak. Namanya siapa? Siapa? Imam Makmun. Bapak Makmun. Makmum. Siapa? Siapa? Coba yang jelas. Nama bapak siapa? Imam. Imam. Siapa? Imam. Imam, namanya Imam. Pak Imam. Oke teman-teman, kita mau ajanin dulu bentar. Permisi, bapak. Kita ajanin ya. Ya. Permisi, saya pegang kepalanya. Asli mana? Pak, katakan muka saya. Bapak, ini bapak ini namanya Imam. Saya tidak mau menjawab asli alamatnya dari mana. Dan saya sekarang bertempatannya berada di Desa Kalipasung, depan pabrik Jaya Dokmi di Indonesia. Sekarang saya dibantu dengan ibu yang punya warung. Beliau mau ngasih makanan buat beliau. Ya itu makanannya. Orang siapa namanya? Ibu Rima yang punya warung ini. Buat siapa? Bu, apa sih? Mau buat apa itu menjadi pahala itu? Jadi Rima. Dimakan ya. Ibu makasih banyak. Saya numpang mandiin beliau di rumah barunya ibu. Kasih makan nanti. Ya. Teman-teman, jika mengenali raut wajah beliau, Mas Imam, dengan ciri-ciri. Ada tai lalat di leher. Jika mengenalinya, hubungi saya. Beliau itu selalu jalan kaki di pinggir jalan raya Pantura.
dari Cirebon ke Brebes. Tahu dia jalannya mana, dia nggak mau tetap nasinya. Jangan sampai kita pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah kita lelah untuk berbuat baik. Kita semoga teman lope-lope di bulan suci Ramadan ini tetap strong, berbagi kepada sesama, dan semoga ibadah puasanya lancar, diterima amal ibadah puasanya. Amin Allahumma amin. Dalam rahayu, sebelum mengantuk Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.